Surat cinta untuk Banser. Sir Banser, kenapa kau selalu dicaci maki, dibuli bahkan dengan perkataan keji? Kini hampir di semua media sosial kau jadi sorotan. Pembencimu semakin beringas dengan cuitan, postingan bahkan editan hanya satu tujuan, cacian dan makian. Sir Banser, di mana letak keistimewaanmu sehingga kau teramat seksi untuk diperbincangkan? Inilah fakta Banser. Surat bermaterai banyak ditandatangani, bukti permintaan maaf kepada institusi dari mereka para pembenci. Ansor Banser yang dihina, dicaci maki. Sir Banser, kenapa kau balas damai? Tiada dendam dalam hati, padahal kau telah dibuli. Hinaan itu tak kau hiraukan lagi. Inilah fakta itu. Karena kita satu, jawabmu. Satu saudara, satu bangsa, satu Indonesia. Banser, aku dulu sangat membencimu. Ceritaku pahit dengan oknummu. Tatkala itu aku belum mengenalmu, di saat ada yang memanfaatkanmu. Itu dulu, kini benciku berubah. Kecintaanku berbaiat baktimu. Kebencianku berbuah kecintaanku padamu. Tatkala dorengmu membalut tubuhku, berbekal ikhlas niat dalam hatiku, kutinggalkan sejenak duniaku menuju khidmat bakti pada negerimu, ulama, kiai dan komandomu. Kaulah Banserku, bertubi tanpa jeda, nafas terengah berbicara, mengalir rasa terukir karya, duka nestapa mara bahaya, lengan tersingsing di antara tawa. Ketika air bah datang melanda, ketika tanah longsor menyapa, ketika lapisan tanah bergaya, ketika apa api itu menyala, ketika rumah misa terancam, ketika rumah dupa dihantam, ketika pura tak lagi tentram, ketika dibaan dibubarkan. Kau datang tapi hujan cercaan, kau tak ada berita bertabur hinaan. Kau sibuk amankan bertabur cibiran, kau bersalaman kau dikafirkan. Indonesia menangis, hatimu teriris. Pancasila terancam, kau bangkit pertahankan. NKRI tergantikan, kau pasang badan. Nusantara tergadaikan, kau bangun persatuan. Banserku, oh Banserku, aku malu menatapmu. Banserku, oh Banserku, bangsa ini berhutang padamu. Janganlah baper dan jangan keder, Abang Banser siap tuk together, asalkan adik gabung dan WhatsApp.